Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sejarah biografi Waliullah yang amat sakti yang berada di Pelabuhan Ratu. Beliau bernama Eyang Haji Gentar Bumi atau juga sering dikenal dengan sebutan Wali Sakti Kudratullah. Wali Sakti Kudratullah adalah seorang wali Allah yang tugasnya sungguh sangat berat, karena pada zamannya ia bertugas untuk menjaga benteng selatan Pulau Jawa, yang khususnya Pelabuhan Ratu. Tak heran kisah-kisah perjalanan beliau selalu diliputi dengan kisah yang di luar akal sehat manusia, karena tingginya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau bergelar Wali Sakti, sebutan akrab bagi masyarakat sekitar. Wali Sakti Kudratullah, atau dikenal dengan sebutan Eyang Haji Gentar Bumi, merupakan keturunan seorang ulama besar, antara perpaduan dari keturunan Wali Cirebon, dan ulama besar dari Garut, Jawa Barat. Semasa kecilnya beliau habiskan di sebuah pondok pesantren di Garut, dan setelah dikira cukup dengan ilmu agama, dan kadikdayaan, Eyang Haji Gentar Bumi mulai mengembara. Dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, Eyang Haji Gentar Bumi berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan menjadikan mereka sebagai santri-santrinya. Pemukimanan yang beliau tinggali berada di kaki Gunung Halimun, yang pada waktu itu sebagai basis markas besar para pelarian bala tentara Pajajaran untuk melarikan diri dan bersembunyi. Dan melalui keilmuan Eyang Haji Gentar Bumi, dengan cara berdakwah, sehingga para pelarian tentara Pajajaran tersebut berhasil diislamkan dan dijadikan murid oleh beliau. Menurut riwayat yang beredar, kebanyakan murid beliau adalah bekas musuhnya sendiri, yang ditaklukkan karena adu kesaktian, dan akhirnya menyerah sehingga menjadi muridnya. Namun sayangnya, tidak banyak kisah perjalanan hidup yang tertinggal dari sosok Waliullah yang kesohor ini. Tak ada literatur resmi yang menceritakan perjuangannya. Namun sebuah sumber menceritakan, Eyang Haji Gentar Bumi adalah seorang hamba Allah yang takwa, taat dalam beribadah, dan menjalankan syariat agama di kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kelebihan untuk beliau, berupa kesaktian, yang mana kesaktian ini pula menjadi ladang dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Eyang Haji Gentar Bumi memang kesohor akan kesaktiannya, sehingga tak ada musuh yang sanggup berdiri tegak ketika berada di hadapannya. Dan manakala mereka tengah bertarung adu kesaktian, dengan sekali hentakan kaki Eyang Haji Gentar Bumi, setiap musuhnya pasti oleng. Mereka merasa tanah yang dipijaknya bergetar serasa dilanda gempa dahsyat. Makam Eyang Haji Gentar Bumi berada di kaki Gunung Halimun, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Berada di bukti kecil, makam keramat yang memiliki areal luas di tengah sejuknya udara pegunungan, yang kerap dijadikan sebagai tempat pertapaan terakhir bagi orang-orang yang ngalap ilmu-ilmu hikmah, atau ilmu kanuragan dan ilmu kedikdayaan. Para peziarah yang mendatangi makam beliau, selain untuk mendoakan beliau, karena sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, lokasi makam keramat ini juga dipercaya oleh banyak orang, sebagai persemedian terakhir untuk menyempurnakan ilmu kesaktian. Itulah sekilas sejarah Waliullah yang amat sakti mandraguna, yang bernama Eyang Haji Gentar Bumi. Semoga dengan meriwayatkannya sejarah para wali-wali Allah, menjadi sebab kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.